Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa. Ini lagi menjalankan ibadah umrah ya. Ini. Alhamdulillah di tengah pandemi ini masih bisa melaksanakan umrah saudara. Hingga saat ini Indonesia masih belum masuk dalam daftar ibadah haji tahun ini, tahun 2021. Dikutip dari Twitter Arab Saudi, 11 negara yang diperbolehkan masuk daftar haji tahun ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, Uni Emirat Arab. Hingga berita ini diturunkan, jamaah haji Indonesia masih belum jelas apa akan berangkat ataukah tidak. Tetapi kita doakan bersama, semoga jamaah haji Indonesia bisa berangkat tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat semuanya. Dan mohon doanya semoga Indonesia tetap aman, damai dan sentosa. Alhamdulillah di tengah pandemi masih bisa beribadah ya di Masjidil Haram. Walaupun harus dibatasi, peraturannya ketat. Jadi kalau mau umroh sekarang ini harus pakai surat benar-benar lengkap ya. Ya Allah ya. Ini menuju tempat sa'i nih. Sa'i saudara, itu di bawah itu tempatnya sa'i itu. Nah ini sa'inya di sini, jadi sepi.
itu Ka'bahnya itu di sana itu.